ilustrasi pohon, saya mulai dengan menggambar bentuk dasarnya. Di sini, saya berusaha memastikan bahwa ukuran batang dan ranting pohon dari pangkalnya agak lebar dan semakin ke ujung semakin mengecil. Setelah bentuk dasarnya sudah jadi, langkah yang kedua adalah membangun karakteristik pohon yang sedang digambar dengan menerapkan unsur gelap terang. Langkah ketiga atau yang terakhir adalah menambahkan daun-daunnya dengan cara membuat titik-titik kecil menggunakan ujung pensil. Jadi seperti yang sahabat lihat, di sini saya tidak terlalu memperhatikan detail. Pada tahap ini, saya tetap menjaga supaya daun-daun yang saya gambar tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, sehingga hasil akhir dari ilustrasi pohon ini tetap kelihatan natural. Saya akan coba menggambar satu pohon lagi dengan langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya, yaitu menggambar bentuk dasar, menerapkan unsur gelap terang, dan menambahkan dedaunan tanpa harus memperhatikan detail untuk setiap daunnya. Nah sahabat, demikian 3 langkah mudah dalam menggambar ilustrasi pohon. Untuk melengkapi gambar ilustrasi dan sebagai penutup video ini, saya akan menambahkan siluet pepohonan di bagian latar belakangnya. Untuk area gambar yang masih kosong akan saya lanjutkan di video saya yang lain. Jadi, jika dirasa bermanfaat, silahkan klik logo di sudut kanan bawah untuk subscribe channel ini, sehingga sahabat tidak ketinggalan jika ada video yang baru diupload. Akhirnya, semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa dan selamat berkarya.